Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakta-Fakta Artis. Kita akan mengungkap fakta artis yang jarang terungkap atau belum pernah terungkap dan akan kami sajikan kepada Anda semua. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, serta subscribe dan share terlebih dahulu agar bisa menikmati fakta artis ini. Deretan 7 perempuan cantik yang kabarnya dinikahi Roma Irama. Seiring dengan perjalanan karir Roma Irama yang gemilang, kiprah Raja Dangdut di dunia musik mulai menapaki kesuksesan. Roma Irama pun mulai disorot kehidupan pribadinya. Dari mulai kedekatan dengan sejumlah perempuan hingga akhirnya menikah. Inilah 7 perempuan cantik istri Roma Irama. Nomor 1, Titik. Roma Irama menikahi Titik. Titik adalah istri pertama Roma Irama. Tidak diketahui tahun berapa berlangsung pernikahannya. Namun, pernikahan Roma dan Titik hanya berlangsung 9 bulan dan tidak dikaruniai keturunan. Nomor 2, Veronica Agustina. Roma Irama menikah dengan Veronica Agustina. Roma memacari Veronica alias Vero ketika masih dalam proses perceraian dari Titik. Pertemuan pertama keduanya berlangsung saat Roma tampil menyanyi di Lampung. Veronica menjadi pemain keyboard mengiringi nyanyian Roma Irama. Pernikahan Roma dan Veronica dikaruniai 3 anak, yaitu Debbie, Vicky, dan Romy. Pernikahan Roma dan Vero hanya berusia beberapa tahun. Roma menceraikan Veronica saat Roma sudah menikah dengan Rika Rahim. Veronica meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2006. Nomor 3, Rika Rahim. Roma Irama menikah dengan Rika Rahim. Rika pertama kali bertemu dengan Roma Irama pada tahun 1979. Saat itu, Rika menggantikan Yati Octavia sebagai pasangan Roma di film. Di masa-masa berpasangan dengan Roma Irama, di film itu, Rika sempat menikah dengan pria lain. Namun, pernikahan Rika tidak berlangsung lama. Rika bercerai dari suaminya pada tahun 1982. Roma menikahi Rika pada tahun 1984. Setahun kemudian, baru Roma menceraikan Veronica. Rika bertahan sebagai istri Roma hingga saat ini. Nomor 4, Marwah Ali. Pernikahan Roma dengan Marwah Ali sangat minim publikasi. Marwah Ali dikenal sebagai ibu dari Ridho Roma. Ridho lahir tahun 1989. Namun media baru mencium pernikahan Roma dan Marwah pada tahun 1991. Majalah Kartini edisi nomor 441 tahun 1991 masih menyebutkan pernikahan Roma dengan Marwah sebagai isu dan masih meragukan kebenaran tentang pernikahan itu. Nomor 5, Ayu Soraya. Roma Irama menikahi Ayu Soraya pada tahun 2002. Situs distara.com pernah menurunkan artikel yang menyebutkan bahwa secara tersirat Ayu Soraya mengakui sebagai istri Roma Irama. Namun, di mana dan kapan Roma dan Ayu menikah tidak jelas karena keduanya agak tertutup dalam masalah ini. Pada tahun 2009, situs liputan6.com menyebutkan bahwa Roma menikah secara siri dengan Ayu pada tahun 1996. Pada tahun 2010, Noval, anak Ayu Soraya diberitakan mengaku sebagai salah satu anak Roma Irama. Noval merasa dibedakan dari anak-anak Roma lainnya, seperti Ridho Roma yang diakui sebagai anaknya dan dibukakan karir sebagai penyanyi. Namun ketika dikonfirmasi, Ayu Soraya sendiri membantah soal status Noval sebagai anak Roma. Roma juga membantahnya. Nomor 6, Gita Andini Saputri. Roma Irama menikah dengan Gita Andini Saputri. Pernikahan siri Roma dan Gita, seorang gadis asal Salah, juga sangat terlambat diketahui oleh media massa. Pernikahan berlangsung pada tahun 1999. Tabloid nyata baru menurunkan liputan investigasi tahun 2002, di mana mereka sudah dikaruniai anak berumur 3 tahun. Ketika menikah dengan Roma, Gita baru berusia 19 tahun dan tercatat sebagai mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Dari pasangan ini lahir seorang anak bernama Adam Givari. Nomor 7, Angel Lelga. Yang terakhir, Roma Irama dikabarkan telah menikah siri dengan Angel Lelga. Keduanya sempat terpergok berada dalam satu apartemen. Sampai akhirnya, Roma mengakui pernikahannya dan juga langsung menceraikan Angel Lelga.
Itulah deretan 7 perempuan cantik istri Roma Irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah fakta-fakta artis yang sudah kami sajikan untuk kalian semua. Jangan lupa bagikan fakta ini kepada teman-teman kalian agar banyak yang tahu fakta yang belum terungkap ini. Dan terima kasih sudah menonton Fakta Artis. Tunggu fakta-fakta artis lainnya hanya di Fakta Artis.